Siapa sih tak mengenal radio yang satu ini? Namanya Radio FM Makara. Berdiri sejak tahun 1999 dengan cakupan siaran seluruh raya. Bahkan Sulawesi Tenggara, Radio Makara masih tetap eksis di mata penggemarnya. Ceria dan semarak itulah gambaran yang terlihat dalam reuni akbar fans Radio Makara di Pantai Labombo, Palopo, Sulawesi Selatan. Acara ini dihadiri ratusan fans Radio FM Makara dan juga panitia. Fans yang datang tidak hanya dari Palopo, bahkan dari luar Palopo pun juga datang acara reuni akbar ini. Acara reuni akbar ini berlangsung penuh ceria dan tawa. Tanya kegiatan kita hari ini sesuai dengan kalender bahwa hari ini hari Minggu 17 Juli 2022 kita sementara melaksanakan reuni akbar Radio Akbar Fans Makara FM. Jadi ini memang acara dadakan, tapi dari dulu, sejak dari dulu kami rencanakan memang baru kali ini terwujud. Apabila beberapa fans-fans yang hadir pada kesempatan ini, ada yang dari luar kota, banyak dari luar kota, dari Malaysia, dari utara, dari ini. Alhamdulillah, mereka semua sebagian yang datang. Andaikan saja barangkali cuaca tidak ini, mungkin banyak sekali yang hadir lagi. Ya, saya lihat ini pendengar-pendengar kita ini, animo dari pendengar-pendengar kita masih tetap kencang, walaupun untuk sementara ini Radio Makara sementara sementara, tapi menurut informasi bahwa akan berlanjut kembali, akan segera online kembali. Nah inilah kenapa kita buat acara reuni ini. Ini adalah pemanasan untuk menyambut kembali hadirnya Radio Makara. Ya seperti kita saksikan sekarang ini bahwa sekarang ini ada penganugerahan beberapa fans-fans. Ini akan kami berikan beberapa penganugerahan, antara lain fans yang terbaik, fans teladan, fans tahan banting, fans sejati. Banyak sekali kategori yang panitia siapkan, dan ini sementara berlangsung penerimaan ini penghargaan. Andri, reporter Seruya TV, saat ditemui di lokasi, yang juga salah satu fans Radio Makara, mengatakan dengan momen reuni akbar ini bersama antar fans Radio Makara, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesama untuk menjalani kehidupan. Ya, saya rasa acara ini ya seperti yang kita lihat adalah salah satu silaturahmi ya. Walaupun mungkin tahun kemarin sempat ada komunikasinya, namun komunikasinya tetap berjalan lancar. Jadi saya rasa memang penyiar-penyiar dengan fans hari ini kita dipertemukan. Seperti saya. Acara reuni akbar ini pun tumpah ruah saat salah satu fans Radio Makara menyanyikan lagu His, dan semua peserta ikut bernyanyi bersama. Dari Palopo, Tim Navigasi TV.